Tak apa, kita boleh tanggalkan. Kita pasang kat luar je, tak masuk kat dalam. Dalam ni jalan mana? Itu kan dalam tu. Ini kan jalan kita sama-sama. Aku nak butuhkan kau. Okey, kita tanggalkan. Kita tanggalkan. Dik, sabar dik. Tak apa, nak buat apa. Aku nak apa. Tak, sama-sama aku kita. Sama saya pun orang tua. Saya buat kacau. Pergi buat kacau. Kita tak kacau awak. Ada yang tekan like, subscribe. Terima kasih. Ini kampung siapa? Yelah, kita kampung siapa? Kampung siapa? Sabar. Kampung siapa? Sabar, dik. Sabar. Kita sama-sama. Jangan macam gini, bos. Kita sama-sama. Tak, sama-sama, bos. Kita buka balik, bos. Kita buka balik. Kita buka balik. Dah hantar. Dah buka tu. Dah suruh buka. Aku tak buka. Diorang buka. Diorang buka. Okey. Kita buka. Jangan begitu. Kasih senang hati. Ya, kita tahu. Kita tahu. Ini kampus kami kata orang. Saya faham. Kawan tak kedarah. Bukan tak minta kawan. Kita semua sama, dik. Untuk. Tak boleh nak pergi korang. Tak payah. Tak payah lah. Kena tanya. Ketawa kita lah. Saya cerita. Yelah, sabarlah. Kita buka balik. Kita faham. Kau yang kacau aku sini. Aku tak kacau kau. Saya tak masuk kampung. Saya cuma kat luar je. Dalam pergi mana? Yelah, jalan keluar je. Sama-sama. Awak tak tanam pada awal. Jangan berbutuh lah. Aku nak berikan kau. Ada undang-undang. Yelah, kita tak apalah. Kalau dik, dengar kita. Kau bangun umur kau. 60 lebih lah. Aku dah mungkin. Ada lah. Dah apa lagi? Dia kacau lah. Dah, saya dah ni. Tak kacau kau, Bang. Okey. Tak apa. Legali yang jadi makan di tempat lain. Janganlah tempat orang kata nak apa. Mana dah kita tahu. Jalan besar. Kita tak masuk kampung. Dek. Pecah saya punya ni, dek. Kenapa dah pecah ni, dek? Kenapa dah pecah nak aku lah? Kita mana dah tahu. Sama-sama orang Islam. Kita parti. Jangan cakap Islam lah. Parti jangan cakap Islam lah. Pasang luar. Kat dalam. Kita boleh pasang balik. Jalan luar. Kita pasang jalan. Dalam tak pasang. Jalan nak masuk mana? Yelah, masuklah. Mana-mana pun boleh masuk. Orang dalam ni ada pangkah ni tak? Ada tak? Bertanya kau. Kita pangkah tak pangkah tak tahu. Mana boleh gitu. Dah buka kan? Dah buka, bos. Okey dah. Aku tak mau tengok kau sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam ceria ucapkan kepada anda semua. Siapa tu? Memalukan lah kan. Okay, sedih lah . Yang tak boleh tahan tu dia jerit, parti-parti tak ada Islam. Parti tak ada Islam, tak ada kaitan Islam. Jadi saya pernah terdengar satu ungkapan daripada Macam ustaz ke ulama macam tu lah kata, kalau politik ini dipisahkan daripada kalau Islam ini dipisahkan daripada politik, maka orang-orang jahil, orang-orang jahat akan menghiasi dan memenuhi ruang kekosongan dalam arena politik. Jadi dia kena selarilah antara agama dan juga politik. Tetapi janganlah jadi penunggang agama ataupun menjadikan agama itu sebagai landasan untuk meraih kuasa atau jawatan atau pengaruh dalam arena politik ini. Dan tak mustahil. Okey? Nampak kat situ. Dan saya ingin menyatakan bahawa politik ini cukup unik. Okey? Cukup hebat, terutamanya ahli-ahli politik ataupun calon-calon yang bertanding parti politik. Mereka menggunakan berbagai strategi untuk meraih undi, untuk meyakinkan pengundi. Okey, dan mereka tak ada pun bagi arahan, tak ada pun bagi hasutan supaya penyokong-penyokong dia jadi monyet dan beruk, terjerit-jerit, tak ada. Kita pernah dengar ke ceramah daripada mana-mana parti politik atau calon yang bertanding, anda kena belasah, kena pukul orang-orang yang cuba mengundi parti lain. Kalau diorang nak pasang bendera, nak pasang poster, halau keluar. Ada ke? Ada ke tak ada ni? Kan? So setakat kalau memenuhi suasana, okay, dengan bendera, dengan poster, kan, sebanyak mana pun, itu belum tentu sebagai satu tiket untuk menang. Kan? Kemenangan tidak bergantung kepada banyaknya poster dan bendera yang dipasang. Tetapi pemikiran orang ramai bila dia dengar ceramah, lalu ceramah, saya masih ingat lagi zaman saya belum boleh mengundi, zaman saya sekolah lagi rasanya SPM pun belum kot, kan. Saya menghadiri satu ceramah politik, bukan kerana politik, bukan kerana saya boleh mengundi,
tapi kerana ada artis dulu memang trend, trend parti-parti politik yang memanggil artis untuk buat persembahan. Jadi sebelum memulakan persembahan artis tersebut, maka adalah ceramah. Jadi orang sebenarnya datang kan kerana artis, tapi disebabkan artis tu buat persembahan selepas ceramah politik, so kena tunggulah kan. Nampak ke situ. Jadi sebenarnya kehebatan tu lah parti-parti politik. Jadi janganlah buat benda-benda yang tak senonoh, okay? Dan kepada calon-calon yang menang, okay, kita kena faham, manifesto dalam kurungan manifesto bukan janji, ada ya ungkapan manifesto bukan janji. Manifesto pula, manifesto ni dalam kurungan orang kata kincing lah sana cerita. Tapi ada juga manifesto yang dilaksanakan, okay? Itulah namanya kehebatannya politik. Kita duk bertekak-bertekak ni kan, duk bergaduh left group, dalam grup sekolah, grup kilang dah tutup, grup kawan lama kan. Okay, kita bertekak ni left group kan, kita dapat apa? Mereka parti-parti yang bertanding, calon-calon yang pembangkang dan juga kerajaan, mereka boleh duduk semeja apa? Entah-entah mereka ni ada grup WhatsApp. Mereka boleh berseloroh, bergurau. Sebab masing-masing sebenarnya, walaupun pembangkang, mereka ada kerjaya masing-masing di dalam parlimen tu, contoh kan. Pembangkang dan juga kerajaan, pembangkang pun ada gaji. Gaji bukan sikit. Pergi cek gaji dia orang berapa. Tapi yang korang jadi monyet beruk ni kan, setakat dapat RM50, bawa bendera kulu gila kan, rem motor, rem sini kan, entah-entah daftar pun tidak kan, kelayakan mengundi pun tak ada, dapat RM50 kan. Itu ke maruah kita sebagai rakyat? Ni ingat, nasib baiklah ni SOP ketat kan. Okey, SOP, ada SOP dia kan. Dan kita kena faham. Saya nak tanya PRN ni kan, PRN kan, saya tak faham sangat politik. Saya nak minta bantuan, siapa boleh jawab? Selepas PRN ni, tiba-tiba PRU kan, mana-mana negeri seperti Melaka, Johor, Sabah yang ada PRN baru-baru ni, saya nak tanya sebab saya tak tahu pasal politik sangat, adakah PRU nanti mereka, negeri-negeri ni terlibat sama? So kalau terlibat sama, maknanya PRN ni macam buang masa lah kan, macam buang masa. Tak ada pun macam ni lah, kita tak payah tunggu lama-lama lah. Kalau betul Dato' Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri yang kita kasihi dan sayang ni, betul-betul yakin dengan kehebatan Barisan Nasional, okay, kita buat macam mana tau, bubar parlimen awal-awal, buat PRU awal, boleh ke? Eh, saya tak tahu pasal politik, saya tanyalah ni, tolong jawab. Apa sebab aku macam marah? Aduh, hai. Tapi tak apalah, ini sekadar pendapat saya kan. Politik ni memang macam itulah. Okey, tapi kalau macam saya diberi peluang untuk berceramah tentang politik ni, saya tak berapa pandai sangat. Cuma saya ada hujah-hujah atau komen saya sendiri dan undi saya rahsia lah contoh. Politik saya tak berapa. Tapi kalau bab-bab poligami, tu boleh join grup WhatsApp poligami saya. Tersilap kata, terkasar bahasa, saya mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye. Lawak-lawak. Dah. Macam mana? Stop. Macam mana nak stop ni? Tak boleh stop. Ada yang tekan like, subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Subscribe, share, like, komen dan sebagainya. Saya tak tutup ruang komen. Okey. Sekejap, mana stop? Ni dia.